Puji Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa, minta pertolongan Tuhan Yesus biar ibadah dan ketika kita mendengar firman Tuhan, sungguh kita mendapat rema. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih, kasih anugerah Tuhan Yesus sungguh luar biasa, dan kami sungguh percaya Roh-Mu hadir di tempat kami, di gereja, bahkan di rumah kami masing-masing. Kami percaya pertolongan Tuhan saja yang menyanggupkan hamba-Mu ini berkata-kata, berpikir, bahkan berperilaku untuk seperti kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu, biarlah seluruh kehidupan hamba-Mu ini hanya dikuasai oleh tangan Tuhan saja, sehingga perkataan yang keluar dari mulut hamba hanya dari Engkau. Dan juga jemaat Tuhan yang mendengar juga semuanya disiapkan dengan hati yang kudus, biar setiap firman tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi berkat dan kemenangan bagi kami. Setiap yang percaya, mari kita sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amen.
Bapak Ibu sekalian, sungguh bahagia dan luar biasa karena kita berjumpa di dalam ibadah ini, tentu dalam keadaan yang sehat, dengan keadaan yang luar biasa, dan keadaan yang pastinya diberkati oleh Tuhan. Walaupun mungkin ada kita punya pergumulan hidup, walaupun mungkin ada keluarga atau saudara kita bahkan diri sendiri dalam keadaan sakit, tapi kita yakin dan percaya di dalam Kristus ada kemenangan yang luar biasa, ada kesehatan dan ada kekuatan dan ada semangat yang luar biasa. Oleh karena itu, topik hari ini saya ambil tidak lepas dari tema besar IFGF secara keseluruhan, Alive in Clarity. Satu topik yang luar biasa, khususnya menjawab pergumulan hidup kita dalam masa-masa pandemik, dan khususnya juga dalam kehidupan kita menata masa depan kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, alive in clarity, atau kalau diterjemahkan secara bebas, hidup di dalam kejelasan, hidup di dalam terang, hidup di dalam pengertian yang jelas, yang pasti. Dan saya mengambil khotbah ini secara khusus, saya ambil dari 21 rangkaian renungan daripada Alive in Clarity, 21 hari doa dan puasa Alive in Clarity, yang merupakan edisi tahun ini dari tanggal 2 Januari yang sampai tanggal 22 Januari kemarin, yang menjadi sebuah perenungan bagi seluruh jemaat Tuhan di keluarga besar IFGF. Dan tema terakhir itu menarik dan luar biasa. Oleh karena itu, saya ingin membagikannya kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Secara bukan berarti saya mengesampingkan tema-tema sebelumnya. Dan Bapak, Ibu, saya yakin dan percaya selama satu bulan ini, Bapak, Ibu sudah banyak sekali diberkati oleh pembicara-pembicara yang luar biasa, para pengkhotbah yang luar biasa, para hamba Tuhan, pastor yang luar biasa tentang Alive in Clarity. Dan tentu saja Bapak, Ibu, dan saya pasti merasakan hal yang sama, berkat dan kekuatan setiap kali kita dengar perkataan Tuhan. Dan hari ini secara khusus saya mengambil tema dari hari yang ke-21, yaitu tanggal 22 Januari kemarin. Jadi boleh dibilang hari terakhir daripada doa, rangkaian doa puasa IFGF. Dan di sana ada judul Jesus is our champion, atau Yesus adalah sang juara kita, atau saya terjemahkan lebih spesifik lagi, bahkan Yesus adalah sang pemenang bagi kita, bagi saya. Oleh karena itu, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31, demikian firman Tuhan berkata-kata, sebab itu apakah yang akan kita lakukan? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu, pertanyaannya, siapakah yang akan melawan kita? Apakah kekhawatiran? Apakah ketakutan? Apakah roh jahat bahkan? Atau apakah ekonomi? Atau apakah keluarga? Apakah suami? Apakah istri? Atau anak-anak kita? Atau masa depan kita? Atau hari-hari tua kita? Bahkan kematian? Bapak Ibu, ini adalah sebuah problematika di dalam kehidupan kita secara keseharian. All people mengalami, semua orang mengalami namanya ketakutan-ketakutan di dalam hidup kita. Perkataan ini disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam konteks pada zaman itu, di mana jemaat Roma, khususnya jemaat mula-mula, di dalam mungkin kondisi yang boleh dibilang tidak senyaman kita saat ini. Kita begitu nyaman beribadah kepada Tuhan. Kita begitu sukacita beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang persoalkan, walaupun di sana-sini ada sedikit mungkin bunyi-bunyi yang membuat kita susah beribadah kepada Tuhan,
ada mungkin di sana sini saudara-saudara kita yang kesulitan bahkan mendirikan tempat ibadah. Datang kepada Tuhan saja kok susahnya minta ampun. Atau mungkin juga uang ini cuman persekutuan rumah tangga saja. Kok ya dibikin masalah saja. Ada. That is real. Itu fakta. Tetapi dalam konteks ini tidak seluar biasa pada zaman jemaat mula-mula. Betapa mereka harus sembunyi-sembunyi, dikejar-kejar pemerintah, dikejar orang-orang yang tidak suka, dikejar bahkan dibunuh dan dianiaya. Oleh karena itu, Paulus datang dan terus menguatkan jemaat yang baru ini. Jemaat yang memang dia tidak pernah rintis, tetapi dia pernah dengar dan dia sudah pernah tahu betapa besar pengaruh jemaat ini, yaitu jemaat Roma. Oleh karena itu, ada satu bagian dan kemungkinan besar pada waktu Paulus menulis surat Roma. Paulus menulisnya dari penjara. Bisa dikoreksi jika saya salah, karena sepengetahuan saya sedemikian. Sehingga pada waktu itu sebenarnya Paulus tidak bertatap muka kepada jemaat-jemaat ini. Tetapi Paulus sudah mendengar pengaruh yang luar biasa daripada jemaat-jemaat ini. Dan ia ingin memberikan kekuatan yang besar kepada jemaat-jemaat ini. Di tengah situasi yang begitu sulit, bagaimana mereka tetap kuat. Dan masuk pasal ke-8, Bapak Ibu jika membaca secara keseluruhan, Bapak Ibu akan melihat tema-tema yang luar biasa. Tentang hidup oleh roh, tentang pengharapan anak-anak Allah. Dan kali ini di dalam ayat 31 ada di dalam tema keyakinan iman. Bapak Ibu, sejauh mana kalau kita bawa di dalam konteks zaman sekarang yang tentunya berbeda, kita mengenal toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila yang sejauh ini gitu ya berkiblat pada pemikiran menghormati segala iman dan kepercayaan. Kelihatannya mungkin walaupun di sana sini tadi sekali lagi saya mengatakan masih ada suara-suara sumbang, tetapi bukan berarti kita memiliki kesulitan yang seperti zaman mula-mula. Tetapi justru kesulitan terbesar kita adalah hidup kita. Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini menjadi kesulitan terbesar. Kenapa? Tantangan zaman ini bisa membawa kita di dalam ketakutan-ketakutan yang bahkan lebih luar biasa. Bayangkan berapa banyak dari kita sangat terjepit dengan situasi pandemik sejak awal. Bukan karena kematian, tetapi karena kesulitan hidup. Bapak Ibu sekalian, bahkan mungkin ada sebagian orang berpikir sangat skeptis. Mereka berpikir, gue kena pandemi, mau virusnya apa aja, mau virus Delta, kayak virus Omikron, kayak virus apa. Malah mati lebih baik bagi saya. Saya gak perlu susah-susah, saya gak perlu pusing-pusing, saya tinggal tidur untuk selama-lamanya bersatu dengan alam semesta. Bapak Ibu sekalian, apakah itu jawaban Tuhan? Tentu saja bukan. Tapi kita lihat sebuah janji luar biasa. Pasal 8 ayat 31 mengatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semuanya itu kita translate saja. Semua ketakutan hidup kita. Semua kesulitan kita. Semua daripada persoalan-persoalan hidup kita. Di dalam keluarga, di dalam pendidikan, di dalam situasi, apapun yang kita alami. Bahkan di dalam bertetangga, di dalam bergaul, di dalam bermasyarakat. Mungkin ada dari kita merasa hidupnya lonely. Mungkin ada dari kita merasa hidupnya dijauhi. Mungkin ada dari kita merasa hidupnya kok saya begini-begini aja. Tapi di situ Allah memberikan satu pesan luar biasa. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Tentu perkataan ini jangan sampai disalahartikan, kemudian menjadi seolah perkataan yang sombong, yang kemudian jadi, oh Allah beserta kita, gue kagak takut apapun, saya tidak takut apapun, aku akan lawan semuanya. Tentu bukan itu. Justru perkataan ini ada di dalam kerendahan hati kita.
Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu ada satu saat di mana saya mengalami sebuah persoalan. Dan persoalan ini harus dihadapi dengan wise, dengan penuh bijaksana dan hikmat ilahi. Nah, pada waktu persoalan ini ada salah satu rekan memberikan masukan kepada saya untuk nanti kalau ada tamu-tamu ya, dari karena kemudian saya akan menerima tamu-tamu begitu dari beberapa daerah dan negara. Kemudian nanti jika mereka bertanya, kita dengar dengan baik. Kita nikmati pembicaraannya, kita nikmati nasihatnya. Waduh. Oke, belajar mendengar itu ternyata sangat luar biasa ya. Penuh perjuangan juga ya. Dan hari H pun dimulai dan kemudian saya belajar menjadi seorang yang penuh hikmat dan bijaksana. Berkata saat perlu dikatakan, mendengar saat perlu mendengar, dan menjawab saat perlu menjawab. Dan luar biasa campur tangan Tuhan bekerja. Ya, di dalam doa saya cuma satu minta, setiap perkataan yang dikeluarkan hanya dari Tuhan. Setiap telinga mendengar dengan seksama dari Tuhan. Dan setiap hidup saya, sikap saya, waktu saya menyampaikan presentasi atau apapun itu, saya bisa sesuai dengan yang seharusnya. Dan luar biasa, mereka kasih applause, kemudian kasih pujian dan sambutan begitu hangat. Kemudian kami betul-betul bisa merasakan betul berkat anugerah Tuhan. Menjadi pemenang. Karena saya tahu betul, bukan saya pemenangnya, tetapi karena Yesus adalah sang pemenang itu sendiri. Ketika kita klaim, ya mungkin saya menggunakan bahasa cukup ekstrim ya, mungkin Bapak Ibu perlu hati-hati juga dengan perkataan saya, tapi saya maksudkan adalah klaim itu artinya bahwa kita tahu betul Yesus pemenang. Kenapa? Yesus itu adalah pemenang atas maut. Pemenang atas hidup saya, pemenang atas seluruh kehidupan saya. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya Yesus yang sama akan terus menyertai kehidupan saya dan kita semua orang-orang percaya untuk membimbing dan memimpin. Karena kebetulan itu saya diberi kesempatan presentasi cukup ya di konteks global gitu. Jadi ini bukan dalam konteks lingkup kecil tapi lingkup internasional ya. Waktu itu satu tahun yang lalu saya di Jakarta ya, saya perlu tegaskan, saya sedang mempresentasikan itu tentang sebuah proyek dan saya itu betul-betul takut luar biasa karena tidak biasa dan saya jarang bertemu orang asing dan saya tidak punya kemampuan berbahasa asing dengan baik. Tetapi Tuhan membimbing dan memimpin luar biasa, semuanya sesuai dengan apa yang menjadi planning, rencana, dan kemudian mendapat improvement. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, saya tidak tahu, tentunya saya tidak bisa mengerti setiap isi hati Bapak Ibu sedalam apa. Tapi persoalan-persoalan setiap kita itu saya yakin dan percaya memang tidak disamakan, tetapi memiliki beban yang sama. Beban yang sama. Saya yakin dan percaya persoalan saya jika diletakkan di Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berpikir, ah itu masalah sepele, sederhana. Tetapi juga saya belum tentu juga menganggap setiap persoalan Bapak Ibu menjadi persoalan yang sepele bagi saya. Demikian juga setiap kita masing-masing. Nah, tetapi di tengah-tengah setiap persoalan hidup kita ini, kita percaya Yesus adalah pemenang kita yang sanggup melawan segala sesuatu. Melawan di dalam kerendahan hatinya, melawan di dalam lutut kita yang terus bertekuk di hadapan Tuhan, sehingga kita hanya minta pertolongan dan pengharapannya. Kiranya itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan iman bagi kita. Yang kedua, mari kita baca ini bagian yang kedua. Saya tidak mau bicara terlalu panjang ya, tentu saja mengingat kita masih pandemi. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Bapak Ibu sekalian, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37 menjadi bagian hampir akhir karena nanti ditutupnya di ayat 39. Dikatakan demikian,
Dan semuanya itu kita lebih daripada pada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya akan lanjutkan ayat 37 ini sampai di ayat 39. Tetapi di dalam Dia, di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya katakan amin jika Bapak Ibu mengatakan Yesus itu satu-satunya Tuhan atas segala bangsa, satu-satunya Tuhan atas segala pemerintahan, satu-satunya Tuhan atas segala sesuatu. Termasuk Dia adalah Tuhan yang hidup atas saya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kenapa saya bisa klaim saya ada lebih daripada pemenang? Karena perkataan yang kadang-kadang mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang judul khotbah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Bahkan ada sebuah lagu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Wah, sebuah kata-kata lagu yang luar biasa marching banget dan sangat-sangat menggentarkan hidup kita. Tapi sejauh mana pengertian itu masuk di dalam hidup kita? Lebih dari pemenang. Bukan sekedar saya, I am the winner. Dengan penuh pride, dengan penuh kebanggaan. Tetapi ingat, sosok Yesus menjadi pemenang justru di dalam kerendahan hati. Sosok Yesus menjadi pemenang karena Dia proklaim itu dengan mengalahkan maut, dengan Dia mati di atas kayu salib. Dengan mengalahkan maut, dengan Dia turun ke neraka. Dengan mengalahkan maut, dengan Dia menyelamatkan kita semua. Bukan sebagai winner yang ada di dalam pikiran kita. Kita menjadi winner. Bapak Ibu, kalau saya punya anak-anak ya, saya melayani anak-anak. Kalau anak-anak saya ajak lomba, so excited. Bapak Ibu juga kalau punya anak-anak pasti sama ya. Mereka kalau adik misalnya, kamu nanti ya kalau jadi juara kelas, Bapak, Ayah mau ajak kamu ke waterboom misalnya. Or apa misalnya, Ayah akan beliin kamu apa? Kalau zaman sekarang apa? Kalau dulu zaman kita itu, kalau zaman saya dikasih mobil-mobilan, remote control, atau itu sudah mewah sekali. Itu sebuah hadiah yang mewah sekali. Kalau zaman sekarang saya kurang mengerti, tapi kayaknya bahkan hadiah paling mewah mungkin kalau kita dibeliin pesawat dengan jalan ya. Karena sekarang kalau hadiah cuma dikasih motor aja buat anak laki-laki, itu so biasa aja. Ya, kalau Bapak Ibu yang punya anak sudah remaja, ya, saya yakin dan percaya sekarang kita itu punya anak-anak keinginannya itu banyak sekali ya. Nah, misalnya kalau kita, nanti kalau kamu juara, Bapak izinin kamu naik motor, gitu. Itu biasa bagi mereka, biasa. Mungkin kalau diajak ke luar negeri, diajak jalan-jalan ke Bali, kayak apa, wah, itu sesuatu yang luar biasa, wah. Repot banget ya jadi orang tua zaman sekarang, gitu ya. Duit kagak ada gitu, suruh ngajakin mereka gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya hikmat Tuhan selalu beserta kita semua. Tapi Bapak Ibu, kalau saya punya anak-anak, biasanya saya akan janjikan ada beberapa hal gitu ya. Macam-macam lah, hadiah-hadiah sederhana gitu ya. Atau sama-sama lah biasanya kita ya. Dan wow, mereka excited sekali. Misalnya lomba apa? Lomba lari, lomba main bola, lomba apa? Atau termasuk juga biasanya di dalam prestasi sekolah. Nah ya, plus minus ya, ada plus minusnya. Memang kalau secara pendidikan, kita perlu tetap punya hikmat bagaimana kita menjanjikan hadiah kepada anak-anak kita. Tetapi tentu saja poin utama kita sebagai orang tua adalah memotivasi mereka. Nah, ketika mereka menjadi pemenang, biasanya, Bapak, mana? Gitu ya. Atau kalau kepada ibu-ibu, mana janjinya? Gitu ya. Wes, dengan penuh dengan kebanggaan, dengan penuh dengan sebuah, dengan melebarkan dadanya. Kalau terutama kalau anak laki-laki, atau mungkin anak perempuan juga sama. Biasanya akan tagih janjinya dan dia mengatakan, aku sudah berhasil loh, aku sudah sesuai harapan loh, mana janji dari kamu, kalau saya mau minta gitu. Kita menagih janji seperti seorang yang seolah-olah saya berjasa besar. Itu anak-anak. So, bagaimana dengan hidup saya?
jangan-jangan saya memperlakukan Tuhan sama seperti anak-anak memperlakukan orang tuanya. Satu kali ada seorang anak datang kepada saya karena suatu saat itu sebenarnya saya lagi angin lalu gitu ya, angin lalu aja gitu, saya kebetulan juga lagi ya gitu. Biasanya kalau kita lagi banyak ide atau dalam kebanyakan pikiran gitu kan, apa aja dijawab ya atau dijawab apa gitu ya. Jadi ada anak bilang, nanti kalau aku ulang tahun sebenarnya saya tidak berdendam dengan baik gitu ya. Kalau aku ulang tahun aku dikasih hadiah ya, hadiahnya ini gitu ya. Ya, gitu ya. Pas hari H, anak itu datang. Kemudian, dia tagih janjinya. Mana janjinya? Katanya mau kasih ini. Hah? Kapan gue ngomong ya? Kapan saya ngomong ya? Ah, iya. Oh, tidak. Saya lupa. Saya salah berkata-kata. Ya, intinya singkat cerita ya. Kemudian saya penuhi, tapi saya minta maaf, blablabla. Bapak, Ibu, apakah hal yang sama jangan-jangan terjadi dalam hidup saya? Dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita tidak mengerti tentang arti lebih dari pemenang? Karena kita menagih seperti seorang anak kecil kepada Tuhan. Bukankah lebih dari pemenang, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, dari ayat 37 sampai 39, kita akan melihat tentang apa? Kita akan melihat tentang sesuatu yang sangat luar biasa di bawah ayat 37. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, ya, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, artinya segala kuasa jahat, baik bahkan segala macam ajaran kuno, bahkan segala sesuatu yang menyimpang dari cara Tuhan, segala ide-ide sendiri, itu semua takluk dan dipisahkan, tidak akan dapat dipisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus yang sudah mati. Kita kadang lupa itu, bahwa saya sudah ditebus Kristus sebagai pemenang, karena saya menang dari segala kuasa dosa, saya menang dari segala kuasa maut, saya menang dari segala stres, saya menang dari segala frustasi, saya menang dari segala kegalauan, saya menang dari segala kekalutan. Maka itu saya bilang pada Bapak Ibu sekalian, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang bukan karena saya lebih hebat daripada Yesus. Saya, tadi saya bilang di bagian yang pertama, Yesus adalah sang pemenang. Kata sang, kalau saya sengaja memilih kata sang, dan ini juga ada di dalam buku renungan itu, ya, dan saya coba mengimprovisasi dengan bahasa yang saya pahami. Sang itu sesuatu yang hanya dimiliki dan dimuliakan. Sang itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun. The only one. Dalam tata bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sang itu menunjuk kepada yang satu-satunya mulia. Biasanya kepada raja atau pemimpin yang besar, luar biasa. Dan Yesus berarti kalau sang pemenang, ya Yesus adalah satu-satunya sang pemenang itu. Tak ada satupun, tidak ada siapapun yang sanggup mengalahkan lebih daripada dia. Nah, karena kita percaya dan kita tahu perkataan ini dan janji ini, maka saya bisa mengatakan saya lebih. Nah, lebihnya pada siapa? Bukan lebih daripada dia, tetapi lebih daripada dosa saya. Lebih dari segala keinginan saya. Saya lebih dari pemenangkan, lebih dari apa? Dari segala keinginan-keinginan dunia. Bahkan saya bisa mengatakan, saya lebih dari pemenang. Karena apa? Saya lebih rendah hati. Saya lebih suka cita. Saya lebih mau melayani. Saya lebih mau dipakai oleh Tuhan. Ketika orang dunia hanya sibuk mencari uang. Dari pagi siang sore malam, itulah kehidupan dunia rutinitas zaman sekarang. Bahkan banyak orang-orang dewasa sekarang mungkin sedang bernostalgia dengan masa lalu. Kok kalau zaman dulu, oma-oma kita mungkin, nenek-nenek kakek kita mungkin melihat kita yang muda-muda ini so very busy, terlalu sibuk sampai gak bisa urus anak, terlalu sibuk sampai gak bisa urus rumah, bahkan tidak nyaman di rumah, bahkan rumah seperti neraka. Karena apa? Karena hidup kita dituntut sesuatu yang sangat materialistik, yang sangat hedonistik.
itu membuat kita betul-betul stres dan kita besar-besar. Tapi kita lupa, saya itu lebih dari pemenang karena saya mengalahkan segala yang jahat di dalam hidup saya. Kita lupa, saya lebih dari pemenang karena saya mau urus anak cucu saya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, walaupun saya makan cukup, hidup saya cukup, saya yang gak miskin, tapi juga saya gak kaya raya seperti mereka. Biarlah saya menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Bukan berarti saya mengatakan saya anti-prosperity, tapi juga bukan berarti saya mengatakan saya juga anti-kemiskinan. Ya, oh, orang miskin berarti dikutuk oleh Tuhan juga, saya tidak bilang begitu. Tetapi saya mau bilang, orang-orang yang sadar betul Jesus is our champion, di dalam segala kondisi dia mengatakan cukup. Di dalam situasi apapun dia cukup dan dia jadi berkat dan dipakai oleh Allah dengan sangat luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya marilah kita menjadi orang tua yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan menjadi pemenang. Kiranya kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai lebih daripada pemenang. Kiranya kita menjadi anak-anak remaja Tuhan, anak-anak pemuda yang dipakai lebih dari pemenang. Dan kiranya juga kita semua menjadi ibu-ibu yang dipakai menjadi lebih dari pemenang. Dan kiranya semua kita mengalami berkat Tuhan yang sama, alive and clearly. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tutup di dalam doa dan kita akhiri. Di dalam Kristus kami sungguh bersyukur, Engkau adalah sumber kehidupan dan pertolongan kami. Dan kami melihat jelas betul panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami mengerti Yesus adalah pemenang di dalam kehidupan kami, yang telah memenangkan jiwa dan pikiran kami, yang telah memenangkan seluruh kehidupan kami, sehingga kami dipakai sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kami, di masyarakat kami, di sekolah kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami, untuk sungguh-sungguh menjadi contoh bagi Tuhan dan menjadi contoh bagi keluarga, saudara, dan teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin acara.